Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar Alshad Ahmad dan Kathy Randini. Namun jangan lupa untuk supportnya ya, dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang. Dan Bang Min sendiri tentunya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshad dan Kathy Randini untuk update-nya pada edisi siang hari ini. Check it out. Yang ini kabar pembukanya ada update-an lengkap dan penting nih dari Bang Min edisi siang hari ini seputar merchandise dari Kathy Randini yang memang sudah di-spill dari beberapa minggu belakangan. Di situ ditampilkan question box, spill nggak sih? Karena ini permintaan Kathy Randini, langsung besok kita spill satu katalog dulu kira-kira yang akan di-spill oleh admin Instagram Kathy Randini merchandise ini yang apa guys akan di-spill. Kathy Randini merepost updatean tersebut. Kathy langsung merepostnya dengan caption "Do this spill yang mana ya sama si Mimin, yang mana kalau ada kalimat yang mana berarti bukan satu jenis merchandise saja." Kalau bocorannya sih ada 4 jenis merchandise baru dari Kathy Randini, dan yang sudah dibocorkan tentu saja akan ada official merchandise atau official t-shirt dari Kathy Randini berwarna hitam. Merchnya ada gambar mentega, adanya gambar Tegal, pastinya lagi happening untuk lagu Tega. Apakah ada merchandise-nya adanya lagu Tegal ya, bukan lagu mentega guys. Kapan ready-nya harus gercep soalnya, pertanyaan dari salah satu fans. Catat baik-baik tuh ya teaser lovers ya, sesuai dengan yang dijanjikan. Bener-bener pertengahan bulan Juni, tertulis di situ 15 Juni catat. Harus diingat baik-baik 15 Juni. Pas pergantian tanggal siap-siap pantengin Kathy Randini merchandise, dan akhirnya finally di-spill juga untuk next merchandise dari Kathy Randini, t-shirt berwarna hitam ini ya guys, langsung dari official merchandise-nya Kathy Randini, jadi no KW. Di situ tertulis caption yang minta spill, terus akhirnya di-spill juga nih, siap-siap war tanggal 15 Juni 2023. Siap-siap war itu pengertiannya karena t-shirt ini dicetak secara limited edition ya guys, dan si kabar-kabarnya tidak di restock lagi kalau sudah habis. Jadi 15 Juni siapa gercep itu dia yang dapat, siapa cepat dia yang dapat. Barusan Bang Min katakan kalau habis tidak di restock lagi. Sebenarnya ini kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya pastinya akan terkesan limited sekali dan mewah yang punya merchandise tersebut, dan kalau tidak di restock jadi kasihan deh yang ngebet punya merchandise dari Kathy Randini tapi sudah kehabisan waktunya atau belum mempunyai uang. Nanti kalau habis bisa di restock lagi, jelas tidak guys. Dan satu lagi ini pertanyaannya, Min, itu telapak kaki kucing kan? Iya dong, kan kecil juga bentuknya. Tadinya mau dibikinin gede telapaknya tapi takut disangka telapak kaki nabi. Apakah itu telapak kaki kucing menurut kalian? Coba kalian perhatikan baik-baik. Bulunya lebat sekali di telapak kaki tersebut, dan juga telapak kaki bantalan telapak kakinya itu sangat-sangat besar dan tebal. Apakah itu telapak kaki kucing guys? Kucing bisa jadi kucing, kucing besar tentunya. Ini nih yang mau di zoom Bang Min tampilkan untuk di official merchandise-nya Kathy Randini, yang katanya ada telapak kaki kucing. Tapi kalau diperhatikan di gambar yang tadi, sepertinya itu bukan kucing rumahan tapi kucing hutan yang sangat ganas. Apalagi kalau bukan telapak kaki harimau tuh guys, di official merchandise-nya Kathy Randini. Pindah ke updatean Instagram Mutiara Gorontalo Jan, sejanji setia di update 1 tahun yang lewat, official MP musik videonya serasa spesial MP-nya karena modelnya adalah Alshad. Per siang hari ini sudah tembus 47 juta view on platform YouTube. Di sini juga Instagram Mutiara Gorontalo menambahkan caption "Janji setia official musik video mencapai 47 juta penayangan on platform YouTube milik Kathy Randini."
Di update sebelumnya, Bang Win menginformasikan sudah mau on the way 2 juta view untuk versi MP musik videonya single Tega on platform YouTube di channel YouTube-nya Katiran ini. Di update di channel YouTube ini pada tanggal 2 Juni 2023 akhirnya sudah tembus 2 juta view seperti yang ditampilkan oleh Instagram Mutiara Gorontalo ini. Tega official musik video mencapai 2 juta penayangan on platform YouTube milik Katiran ini. Dan lebih kerennya lagi, masih berada di puncak trending, masih kokoh berdiri di puncak trending satu kategori musik ya. Untuk versi MP musik videonya Tega milik Katiara Andini, sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh Instagram T-shirt official ini, dalam 3 hari Tega mencapai 2 juta views dan masih menempati posisi satu trending musik. Mantap. Pantauan masih press siang hari ini untuk versi MP musik videonya single Tega dari Katiara Andini sudah 2,1 juta view atau 2,1 million view on channel YouTube-nya Katiara Andini. Gas lagi, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Instagram Mutiara Gallery ini. Gas lagi guys, semoga bisa meniru kesuksesan untuk Maafkan Aku Terlanjur Mencinta yang jumlah view-nya paling banyak on channel YouTube Katiara Andini. Dan updatean penutupnya, sekarang kita masuk ke updatean Instagram story Alshad. Hai guys, wow, masya Allah sekali. Dua baby tiger betina anak dari Esa dan Jinora ini guys, jika dilihat lagi pulas tertidur di pagi hari. Dan kalian lihat sendiri bentuk tubuhnya sudah sangat bundar seperti itu. Sudah sangat gemoy, berisi, sehat. Itu pastinya menandakan sehat bekat perawatan yang baik tentunya dari The Expert Alshad dan juga tim yang bertugas di Bandung Wildlife Park. Apalagi The Expert yang sudah menyaksikan uploadan terbaru di channel YouTube-nya Alshad itu pulang bulan depan ya, jadi masih ada spare waktu yang sangat cukup untuk Alshad bersama dengan para tim Bandung Wildlife Park yang bertugas untuk dua baby tiger ini belajar lebih dalam mengenai baby kucing tuh. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.